subscribe, like, dan komen hanya di channel Bakul Ngebul. Oke, mantap. Halo, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita mau lanjut buat progres kita yang kemarin masih di F1 ZR 2001. Buat progres kemarin kita baru kelotok, sekarang kita tinggal bersihkan aja, tinggal hamplas. Oke teman-teman, cekidot aja kita lihat ya perintilannya. Nah ini teman-teman, ini rangkanya yang kemarin kita bakar, udah kita sikat pakai sikat kawat ya, udah kita rontokkan semua kotorannya, tinggal kita amplas aja. Ini rangkanya masih oke, nomor mesinnya juga masih kebaca. Dan ini buat cover body setnya. Cover body setnya abu, hitam sama putih 2001. Sayap luar kiri kanan hitam, sayap dalam abu-abu. Cover body belakang putih dan dasinya abu-abu. Teman-teman, ini cover body setnya udah kita kelotok ininya ya, apa lem bekas strippingnya, dan yang letak-letak juga udah kita perbaiki nih teman-teman, udah kita amplas pakai amplas kasar ya, ini udah rata permukaannya, lalu kita dempul. Nah ini yang bolong-bolong kemarin ya, cover body bagian kanannya ada lubang dua, nggak tahu ini bekas apa ya teman-teman. Ini sengaja kayaknya dilubangin, gak tahu bekas apa ya. Terus juga ada retak pada bagian spakbor. Nah depannya kayaknya ini bekas nabrak. Tinggal kita amplas, haluskan aja pakai amplas ukuran 1000 atau 1500. Nah ini buat perintilannya ada bottom shock, step belakang besi, step depan besi, terus ini apa, blok kopling, blok magnet sama tangki, terus arm dan behel sabit. Ini tinggal kita haluskan aja ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut jangan lupa subscribe, like, share, dan komen hanya di channel Bakul Ngebul. Dan apabila video ini bermanfaat, mohon bagikan kepada teman-teman semuanya di IG, di Facebook, ataupun di media sosial lainnya. Teman-teman, kita lanjut aja ya buat bersihin perintilannya. Cekidot aja.
Oke. Buat upper body setnya udah bersih semua, teman-teman. Tinggal kita bersihin perintilan yang lainnya. Oke teman-teman, buat pembersihannya udah beres ya. Nih rangkanya udah bersih, udah kita cuci pakai sabun, udah kita gosok pakai amplas. Nah ini udah bersih ya. Buat rangkanya lumayan cukup utuh semuanya. Dudukan baulnya masih utuh, nggak ada yang cacat. Ini drat-dratnya juga masih bagus, semuanya masih utuh ya teman-teman. Buat setang juga masih presisi. Dan mau kita lihat ini upper body setnya yang udah kita bersihkan nih teman-teman. Oke, upper body setnya udah bersih semuanya, tinggal kita cat dasar menggunakan epoksi dari Bilcoat ya. Buat perintilan cover body set itu kita lapisin dengan cat dasar Bilcoat. Dan buat yang bar-bahan besi seperti tangki, arm, bar step besi dan bar step belakang yang besinya itu kita gunakan
epoksi yang premier ya, yang anti karat, supaya karatnya tidak keluar. Nah seperti ini teman-teman, ini udah karat ya, nanti kita bakalan jempul. Oke teman-teman, sekian dulu progres dari saya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di channel Bakul Ngebul. Mudah-mudahan channel ini bisa lebih berkembang ke depannya dan selalu menyuguhkan konten yang bermanfaat. Oke teman-teman, cekidot aja ya. Saksikan terus di setiap progres restorasi F1 GTR 2001. Pokoknya ini speknya hedon, bakalan hedon nih teman-teman. Oke, sekian dulu ya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.